skillnya si Kang Sule, jadi main challenge-challenge gitu. Terus akunya kalah, aku disuruh masak mie rebus. Bisa gak ya aku masak? Kita akan lihat tantangan ini bisa dilakukan dengan baik atau enggak. Karena cara-cara membuat mie itu ada tata caranya. Sebelum buka bungkusnya, jangan lupa berdoa. Ya, dia belum berdoa nih pasti. Tapi ingat kata-katanya ya. Maaf, maaf. Salah ya. Sama netizen tapi. Iya. Tomen lagi airnya takutnya keasinan. Aku deg-degannya padahal buat Indomie aja loh. Aku deg-degan loh. Aku tunggu di Cimanggis ya. Ini Cimanggis. Oh, ini Cimanggis. Ini Cimanggis. Wow. Nih, ininya ini. Untung aku udah habis kontraknya sama isi 2. Berarti nih ya, buat yang punya produk ini. Oh, silakan masuk di aku ya. Masuk ya. Di konten kita ya. Cek kita. Jangan lupa di subscribe Sule Channel sama Sule Family. Iya. Ya. Jangan lupa juga di subscribe konten kita. Ini kontenku. Kamu mau bikin konten berdua? Hah? Kok bilang kita? Salah ngomong aku. Kamu nonton. Maaf sayang, ini loh, cuma loh, konten. Perasaan nih, kasihan loh dia tuh. Tadi juga kamu ngomong kita. Ya. Apa? Aku kan orang nggak percaya karena aku pelawak. Oh gitu. Tapi kata kamu ini pasanganmu tuh cemburuan. Iya cemburuan sih. Iya. Tapi dia udah, paham kok. Udah aku kasih pengertian sama dia kalau ini konten. Aku profesional dalam hal bekerja. Gitu. Tapi kamu nggak mau minta maaf gitu, nggak mau gitu, nggak mau minta maaf, serius nggak mau. Maaf ya, sayang, maaf ya. Loh, orang-orang jadi tahu dong kalau aku punya pasangan. Oh iya ya, ya udah terus gimana, maunya dikat apa gimana, nggak apa-apa. Apa-apa. Nggak apa-apa. Hidup kan gitu. Hidup kenapa? Ya, hidup kan berpasang-pasangan. Kalau aku sendiri itu sama aja sendal jepit yang dicolong sama orang. Iya. Iya dong. Iya. Kamu udah tawa-tawa? Gak apa-apa dong, ini kan sambil buat Indomie, oh, terus okay. Sambil ngobrol-ngobrol. Mau pedes apa enggak? Oh iya, kan kamu aku, suka pedes ya? Ya, aku suka pedes, tapi jangan terlalu pedes. Gak usah pakai cabai lah. Ya. Aku gak suka cabai-cabai. Ya gimana dong? Ya udah gak semuanya. Gak usah. Ini karena di base camp jadi peralatannya gak ini ya, gak apa, gak komplit. Gak masalah, yang jadi, penting seadanya. Yang penting kamu menyanggupi tantangan ini. Aku menyanggupi kok, yang penting tuh semuanya tuh niat ya. Benar. Niat. Benar. Niat yang tulus. Karena kalau yang paling sulit itu adalah tulus dalam mengerjakan sesuatu ataupun hal apapun. Iya dong. Iya. Kamu gak terpaksa kan ini? Enggak. Enggak. Aku. Kamu sengaja dikalahin kan tadi? Aku emang. Kan aku bukan di bidangmu. Aku bukan pelawak. Jadi mana bisa? Lo enggak. Itu kan permainan game biasa. Enggak hanya pelawak yang main game kayak seperti itu. Mengerti aku, cuma kan aku nggak bisa yang namanya ngelawak-ngelawak gitu. Enggak, itu kan permainan game. Tetap aja, ya udah aku ya. Kalah. Pasti di channel ini yang nonton, kalian pasti nggak tahu apa sih tantangannya suruh masakin ini. Ya suruh masakin ini, kenapa dia kalah? Nah, yang mau tahu kalian harus lihat dulu di Sule Channel ngapain kita. Pokoknya seru, lucu, lihat sana ya. Gitu, baru. Nanti kasih tahu orang-orang balik lagi ke sini. Cepet banget ya. Kamu sukanya jangan di kan? Hah? Kamu sukanya tuh setengah matang apa kayak kopi susu? Kamu tuh sukanya setengah matang apa gimana? Heh, itu pacar kamu mau? Loh, orang kamu yang pegang kan kamu yang suruh duluan gitu. Aku suruh masak. Kamu masak gitu nanti kalau marah kan gimana? Ari kamu teh kumaha? Sok. Ngomong gerak. Tah, tingali. Aku gak mau. Mi. Aku gak mau jadi zombie. Jomblo bingung aku nanti gimana. Kan kalau misalkan ketahuan nanti dia marah. Dia pasti ngetusin aku. Kamu setengah matang. Setengah mati. Mominya setengah matang apa matang? Yang kita nilai itu adalah enggak. Memasaknya. Iya memasaknya, tapi aku pengennya taunya tuh setengah kamu matang. Setengah matang. Berarti karena sesuatu hal yang berlebihan itu tidak baik. Tapi aku juga memang kalau masak tuh sukanya emang yang mie.
Iya, masak mie itu aku sukanya memang yang setengah matang. Kok bisa samaan ya? Maaf sayang, ini cuma konten. Maaf. Oh iya, pacar kamu cemburuan ya? Pacar kamu juga cemburuan. Buat produk mie instan dimanapun kalian berada, kalau kalian ini virusnya bagus, kalian silakan bisa masuk di Natalie Holster, ya. Holster. Oh iya, Natalie Holster. Natalie Burrasil. Jadi nanti dia akan calling aku, eh ini ada produk aku, berarti aku dapat honor dong dari kamu nanti. Enggak lah, aku aja. Kok gitu? Kamu udah banyak, ngapain aku aja udah. Tapi kan aku banyak juga, aku nabung untuk masa depan buat anak-anak aku. Ini udah ya, setengah matang ya. Kamu sukanya pakai, tapi ini airnya tuh air. Air terjun. Air itu. Hah? Kamu masih ingat Pak Haji? Tidak tahu dari bapak. Nah, pasti penasaran kan tuh? Makanya lihat di channel saya. Dia tuh kalah, tahan tawa. Aku cerita anekdot, lucu, dia gak kuat tawa. Terus dia gagal dalam permainan game. Makanya dia dihukum. Pakai air dong. Kamu mau pakai air gitu? Ya udah. Boleh. Dia bersih juga dia ya. Karena ini kotor ini tuh. Wow. Udah terlatih ya kamu ya? Eh, nyuk, nyuk. Kenapa kamu? Jatuh. Berarti kalau di aku tuh ya, kalau ada air jatuh gitu rezeki, nggak tahu kenapa ya. Alhamdulillah. Masuk ya, silakan. Kamu sudah lama tinggal di sini? Enggak, ini base camp. Iya sudah lama. Sudah lumayan. Pas banget lapar nih. Minumannya nggak usah lah. Ntar aku dijailin lagi. Aku minta teh, es teh manis pakai garam lagi. Udah ya. Oke. Okay. Kita coba. Eh, kamu dihukum dulu. Aku sudah bikin mie. Maaf aku kalah. Aku sudah bikin mie. Maaf aku kalah sama netizen dong. Aku udah bikin mie. Maaf aku mie. Kalah. Iya. Aku sudah bikin mie. Maaf aku kalah. Aku udah bikin mie. Maaf aku kalah. Aku udah bikin mie. Maaf aku salah. Aku bikin mie. Maaf aku kalah. Aku kalah. Ya udah, aku pasrah. Oke. Kita coba ya. Coba tingkatan dulu. Keenakannya. Apakah aduh, enak? Kok aku grogol ya? Diem dong, udah dong. Udah habis waktunya. Masakan mie perempuan Indo Jerman. Bagaimana? Apakah rasanya? Halih bedi. Kok aku ngaruh ya? Wih, sotok. Ngaruh apa sih? Ngaruh. Oh. Si panas dong. Kamu udah pengen nikah ya? Kenapa? Asin ya? Ya tapi kan emang asin ya. Aku bikin mie, aku kalah, aku ya? Salah. Tapi emang iya pengen nikah aku. Sama bilang sayang, dong. Ayo dong, buru-buru dong. Lama banget. Aku doain kamu cepet-cepet. Kebanyakan tak gitu, lama kamu banget. Padahal mah aku tuh pengennya tuh sama pasangan aku ya. Ya kan? Enggak neko-neko gitu loh. Ya udah yang sederhana aja gitu, yang jelas. Omongin dong. Semuanya tuh sah gitu loh sayang, ngerti enggak? Emang suka nonton pasangan kamu, lo kamu? Suka nonton. Enak. Enak. Wow, enak sekali. Mau? Enggak. Aku suapin. Astagfirullahaladzim, maaf. Kebiasaan aku ini. Suka gombal-gombal kalau lagi ngelawak, kalau lagi collab-collab sama perempuan, aku pasti gitu. Maaf ya. Oke. Lumayan enak. Tuh kan. Maaf, sayang. Maaf. Kasian loh. Iya, makanya. Tapi emang udah, aku ada. Aja, udah, gak usah. Iya. Terus orang ngirinya gimana? Sayang, pasangan kamu nanti gimana loh? Maaf, sayang. Yaudah, dia sudah melewati tantangan ini. Dia sudah membuat mie rebus ini dengan enak, walaupun agak sedikit asin. Tapi ya, kita nikmatin. Ya, oke. Okay. Kok? Gak apa-apa, coba aja. Coba aja. Nonton. Oh iya. Gak, bye guys, dadah. Nih. I haven't seen you in a while. I never thought you'd be so wild. Things are moving way too fast. Why don't we slow down? Yeah. Moving just like we